Baik, ketemu kembali di channel ME Studio. Hari ini kita akan unboxing nih, barangnya baru sekali ya. Baru nyampe tadi siang. Ini saya pesan hari Minggu. Ini sekarang hari Rabu. Saya pesannya di salah satu marketplace ya. Ini isinya adalah pen tablet. Mereknya adalah tablet Parbo A68640. Oke, kita langsung unboxing ya. Ini masih baru banget ya. Oke. Ya. Oke, ini dia. Di dalamnya ada bonus-bonus. Nah. Wah, bonusnya lumayan juga. Ada soft case dan menurut informasi di penjualan, ini bonusnya juga ada glove, satu buah glove, sebuah sarung tangan. Ini masih baru, saya belum buka. A few moments later. Nah, isinya di sini ada bonus softcase supaya barangnya lebih awet ya. Lumayan bagus. Bahannya, materialnya cukup tebal nih. Jadi lumayan bisa nyimpan-nyimpan ini dan supaya pen tabletnya lebih awet ya. Ini. Dan di dalamnya juga terdapat sebuah glove. Jadi ini biar lebih nyaman memakai pen tabletnya. Dan saya sebelumnya juga belum pernah menggunakan pen tablet ini, baru perdana. Ini menggunakannya, kalau nggak salah ini di kelingking ya. Nah, seperti ini nih makanya. Jadi supaya lebih lancar menggunakannya ya. Kemudian kita dapat bonus tambahan sebuah anti gores. Nih, cuma satu dikasih. Dan ini dia. Parbo A640 untuk graphic drawing tablet. Ini lumayan besar. Jadi saya beli ini karena ini menengah ya, agak nggak terlalu besar tapi juga tidak terlalu kecil. Dan harganya ini sekitar 500-an, tapi dengan spesifikasi yang ada ini cukup worth it deh. Kita lihat di sini soalnya ada 6 inch dan dia sampai 1192 level dari pen pressure sensitivity-nya. Dan dia tidak menggunakan baterai di penanya ya, dan wireless, tidak perlu di cas. Ukurannya 6x4 inch. Dan kalau di review yang saya lihat di YouTube, dia memiliki tombol ya, tombol di atasnya. Ini kita buka ya. Masih baru banget ya teman-teman. Dan dari tampilan ini menarik sekali, ada kayak doodle begini ya. Dan dari tampilan kotaknya juga paketnya bagus, tidak ada yang penyok ya. Kita coba buka Parbo A640, kita lihat apa isinya. Nah, ini dia bentuknya. Jadi di sini dapat ada alas seperti ini, juga bisa dimanfaatkan nanti pas kita menulis, kini sebelah tangan taruhnya ya, supaya lebih empuk.
Kemudian di sini ada buku petunjuk. Ini apa ya? Ini sepertinya, oh ini kartu garansi. Kalau nggak salah di marketplace tersebut dijelaskan bahwa ini garansi, dan garansinya adalah ditukar produknya kalau rusak. Nah ini dia paketnya, cukup besar, lumayan besar, dan ini tipis, dan ini enteng sekali, ringan ya, tipis, sangat tipis, cukup tipis dan ringan ya. Oke, kita lihat dalamnya. Nah ini dia bentuknya ya, ini padnya ya, ini usap tangannya ya, cukup leluasa nanti untuk menulis. Oke. Kemudian di sini ada buku petunjuk penggunaan, dan ada kabel. Nah yang menarik ini adalah kabelnya, bahannya sangat bagus karena dilapisi dengan kain, jadi ini anti kusut ya. Kemudian di sini model kepalanya ini lebih aman ya, lebih awet lah intinya. Ini materialnya bagus sekali, kita lihat. Dan selain ini isinya ada cadangannya untuk kepala penanya, dan ada pencabut penanya ya. Dan satu lagi tentunya ini ya, pennya ya, bahannya dari plastik ya, cukup nyaman dipegang, ergonomisnya bagus. Kemudian di sini ada tombol, bisa belum gunakan ini ya, tombolnya katanya ada untuk tombol menghapus ya, dan besarnya sebesar ini. Jadi kalau kita gunakan nanti seperti ini ya. Dan permukaannya ini agak kesat ya, kesat. Kemudian kita coba tombolnya ya, cukup nyaman, apalagi yang seperti pemula seperti saya. Ini kalau tulis kesat ya, seperti nulis di kertas. Nah, dan ini cocok sekali kalau kita yang menggunakan ini untuk menggambar, atau seperti saya untuk mengajar atau membuat video pembelajaran di mata pelajaran fisika atau matematik, karena nanti akan ada rumus-rumus yang kita jelaskan. Oke. Baik, untuk unboxingnya itu yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Jika suka dengan video ini, silakan like dan subscribe dan di share ya. Silakan tinggalkan juga komentar kalian semua. Sampai ketemu di video review dan unboxing lainnya. Terima kasih.